mengapa MSCI ini dibangun, yaitu untuk memberikan satu harapan baru, membantu atlet-atlet Papua bisa berprestasi di bidang atletik khususnya di tingkat nasional internasional. Jadi MSCI ini itu dibangun oleh PT Freeport Indonesia di luas tanah 12,5 hektar milik pemerintah daerah Kabupaten Mimika. Jadi proyek ini MSCI ini menghabiskan dana 33 juta US dollar. Jadi sambil menunggu Pemprov dan Pemda, kesiapan Pemprov dan Pemda untuk menerima fasilitas olahraga ini dari PT Freeport Indonesia, kita sekarang masih melakukan maintenance atau perawatan, yaitu agar MSCI akan lebih maksimal digunakan untuk PON. Satu pengalaman yang saya alami 3 kali juara SEA Games dengan adanya stadion yang dibangun oleh PT Freeport Indonesia ini memberikan satu harapan baru gitu untuk muncul legenda-legenda baru apa yang saya alami juara SEA Games. Jadi dengan peralatan atletik lengkap, dengan penginapan atlet, ini bisa concern benar untuk munculkan atlet-atlet yang punya prestasi.